Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi sabri sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Abi Rizki Tamrin beserta keluarganya, yang saya hormati para ustaz dan para ustazah, yang saya hormati para komentator dan para juri, yang saya hormati teman-teman yang saya muliakan dan saya cintai. Pemuda gaul ini apakah pemuda yang setiap malamnya suka mabok-mabokan? Pemuda gaul, apakah pemuda yang suka suntik narkoba dan lain sebagainya? Pemuda gaul, apakah pemuda yang lagi chat atau SMS-an sama yang bednya? Udah mesian belum? Pemuda gaul itu pemuda yang gaulnya di masjid, gaulnya kepada orang-orang soleh, gaulnya kepada mereka, kepada ahli ulama dan para abid, itu baru pemuda yang gaul. Pemuda yang gaul mendekatkan dirinya kepada Allah, mentauhidkan dirinya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah dan beribadah kepada-Ku. Anak muda yang rajin beribadah, anak muda yang rajin taqarrub ila Allah, anak muda yang seperti itu yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Ketika tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, itu ada naungan. Risiko yang diantaranya adalah anak muda yang sewaktu mudanya selalu digunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di akhir-akhir ini kita semua hektik. Masjid zaman sekarang sudah keren-keren. Musala sudah bagus. Isinya siapa? Kakek-kakek, nenek-nenek. Kadang-kadang waktu sholat azan subuh, aki-aki itu terkini. Yang lain sepeket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau ada anak muda tampil, anak muda dari Jakarta, dari Depok, dari Kuningan, dari Jambi, dari Desa Kelu, dari Kuningan. Bila yang sama sudah tua, Pakcik yang jadi imam, biar saya yang jadi azan. Kan lumayan, anak muda bisa azan. Anak muda boleh azan. As-salatu khairum minan naum. Bagaimana dia, yang tadi azan, aki-aki. Yang tomat, aki-aki. Yang jadi imam, aki-aki. Yang makmum, aki-aki. Yang baca doa, aki-aki. Itu masjid. Akhir. Ada anak kecil. Ada apa dorong pacik? Ayo anak muda.
harus tampil, harus bangkit. Jangan lupa bekalkan diri kita ini selain kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita harus tenang. Harus tenang. Kenapa? Inna fiyya litubani amrohu nadri wa fiyya adzamiya hayata. Di tangan para pundala maju dan burungnya suatu perkara bangsa dan agama. Mudah-mudahan kita menjadi sebagai pemuda dan pemudi menjadi harapan bangsa dan agama. Amin. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangnya, saya mohon maaf. Allahumma fi ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.